Laila, wanita berumur 30 tahun itu masih tak menyangka dengan apa yang dialaminya saat ini. Laki-laki alim yang sudah 3 tahun menikahinya telah tega bermain api di belakangnya. Dialah Rizwan. Laki-laki yang meminang Laila 3 tahun silam itu telah tega menghancurkan semuanya ketika kebahagiaan baru tercipta. Sungguh tak adil memang ketika kesetiaan dibalas dengan dusta. Perih, hancur, hanya air mata yang terus menerus ia tumpahkan. Otak yang mulai tak stabil seringkali menggoyahkan imannya. Dulu rumah tangga Laila dan Rizwan begitu bahagia, hingga pada pertengahan bulan Oktober Rizwan dengan tega menggandeng seorang wanita lain. Dengan terang-terangan Rizwan memperkenalkan Rahma pada Laila. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Laila, apalagi dia sekarang sedang hamil tua. Sebenarnya Rizwan ingin menceraikan Laila sejak menjalin asmara dengan Rahma. Tapi karena kondisi istrinya yang sedang hamil, mau tak mau harus menunggu proses kelahiran baru bisa menceraikan Laila. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Bayi lucu buah hati cinta Rizwan dan Laila telah lahir. Meski bayi mungil itu sudah hadir di dunia, Rizwan masih bersikukuh untuk menceraikan Laila. Cintanya pada Rahma sudah membutakan segalanya, bahkan pada darah dagingnya sendiri. 3 bulan pun berlalu, akhirnya Rizwan benar-benar menjatuhkan talak pada Laila. Laila, yang sudah menahan rasa sakitnya sejak lama, akhirnya dia pun menyerah dan mengikhlaskan Rizwan pada wanita lain. Dengan satu syarat, Rizwan harus membawa serta bayinya. Berharap kelak Rahma bisa merawat anaknya seperti anaknya sendiri. Keputusan yang diambil Laila itu bahkan tanpa alasan. Dia terlalu cerdik untuk menyusun sebuah rencana. Laila tahu Rahma wanita manja tak akan sanggup merawat bayinya karena dia bukan anaknya sendiri. Tentu saja Rahma yang mengetahui permintaan Laila langsung menolak. Begitu juga Rizwan, karena mungkin mereka tidak akan bisa hidup tenang dan menikmati malam pertamanya dengan nyaman. Tapi akhirnya mereka bisa mengalah demi mendapatkan izin menikah. Kalau saja Rahma lalai dalam menjaga anakku, siap-siap seluruh hartamu jatuh ke tanganku, Mas. Rahma yang mendengar ancaman Laila hampir saja tangannya mendarat di pipi Laila. Tapi untung dapat dicegah oleh Rizwan. Meski menahan tangis, Laila mencoba tetap tegar. Dia tak ingin terlihat lemah. Setelah menandatangani surat perjanjian itu dan hitam di atas putih, Laila kemudian memberikan bayi mungilnya kepada Rizwan. Setelah menciumnya berkali-kali, "Tunggu ibu nak, ibu pasti menjemputmu," ucap Laila di dalam hati. 1 bulan kemudian acara pernikahan Rizwan dan Rahma pun digelar secara sederhana di rumah mempelai wanita. Rizwan begitu sumringah karena cita-citanya untuk hidup bersama Rahma akhirnya terwujud. Malam pertama yang harusnya dilalui dengan bahagia, tapi tidak untuk pasangan ini. Karena anak Laila yang diberi nama Husna itu mendadak rewel dan tak berhenti menangis. Rahma tampak mulai kesal. Berulang kali dia mengomel, tapi laki-laki ancaman Laila tentang harta Rizwan yang akan jatuh pada tangan Laila kalau dia gagal dalam merawat Husna. Kalau dia ingat ancaman itu, maka dia akan kembali bersabar dan pura-pura menjadi ibu sambung yang baik. Tepat pada jam 3 dini hari, akhirnya Husna kecil bisa tenang dan dapat tidur dengan pulasnya. Setelah dirasa waktunya sudah tepat, kini giliran Rizwan yang memanjakan Rahma dengan belayannya.
Baru saja Rizwan naik di atas ranjang, tiba-tiba dia menjadi ketakutan. Tak kala melihat wajah Rahma berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lidahnya menjulur dan tubuhnya bersisik. Bau amis pun keluar dari tubuh Rahma, hingga membuat Rizwan sedikit mual dan ingin muntah. Setiap kali Rahma mencoba mendekati Rizwan, malah Rizwan lari ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang menjijikkan, hingga menggagalkan malam pertama mereka. Rizwan memilih tidur di samping Husna kecilnya, ketimbang dengan istri barunya. Malam pertama yang gagal, tentu tidak di malam kedua. Seperti pengantin baru pada umumnya, Rizwan dan Rahma selalu di mabuk asmara. Mereka menunggu waktu yang tepat, dan tentu saja setelah Husna kecil sudah tertidur pulas. Dan untuk malam kedua kali ini, semua sudah dirancang begitu sempurna. Tepat pada pukul 2 dini hari, lagi-lagi aroma amis dari tubuh Rahma kembali menyeruai hidung Rizwan, yang membuatnya enggan bersenggama dengan Rahma. Entah kenapa tubuh Rahma, yang biasanya wangi, kini mendadak bau amis pada jam-jam tengah malam. Tanya itu, Rahma juga bertingkah aneh, meliuk-liuk di atas ranjang, seperti hewan melata. Lidahnya sering menjulur-julur, tak jelas, serta rambutnya yang diacak-acakkan. Hal itu membuat Rizwan malas untuk mendekati Rahma. Semakin hari tubuh Rahma semakin kurus. Wajahnya tak secantik dulu, kulitnya pun mulai keriput. Ditambah lagi perut Rahma semakin membesar, padahal tak sedang hamil. Berbulan-bulan Rahma sakit dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Jangankan merawat Husna, merawat dirinya sendiri saja Rahma harus mengandalkan orang lain. Meski sudah berobat kemana-mana, tapi Rahma belum juga bisa disembuhkan. Bahkan perutnya kini semakin lama semakin membesar. Dan yang paling parah lagi, alat kelamin Rahma mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat, hingga mendatangkan hewan lalat keluar masuk kamarnya. Kulit putih yang dia banggakan kini penuh dengan pinjol-pinjol bernanah dan mengeluarkan darah. Sementara itu Rizwan juga kebingungan. Di dalam keterpurukannya itu, ada seorang temannya yang memberi saran agar Rahma dibawa ke sebuah pondok alternatif. Karena dia tahu penyakit Rahma bukan dari dunia medis, melainkan dari dunia mistis. Sebagai manusia, Rizwan hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Dan untuk selebihnya, dia serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh waktu panjang untuk bisa menuju ke pondok pengobatan tersebut. Karena harus melalui prosedur-prosedur dan panjangnya antrean. Dan akhirnya setelah 2 bulan lamanya menunggu, tibalah giliran Rahma mencoba keberuntungan. Seorang ustazah dengan sopan menyapa Rahma. Tangannya tampak memutar-mutar tasbih dengan mulut yang terus melantunkan doa-doa. Dipijitnya jempol kaki Rahma, lalu menarik tangannya seperti menarik sesuatu dari ubun-ubun Rahma. Berulang kali ustazah itu memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapa yang kamu sakiti sampai tega mencelakaimu seperti ini, Nduk? Rahma kembali mengingat masa lalunya. Tiba-tiba otaknya tertuju pada Laila, wanita yang telah ia rebut suaminya. Air matanya pun menetes. Ada penyesalan di dalamnya. Rahma akhirnya menceritakan semuanya pada ustazah tersebut. Dia pun merasakan apa yang Laila rasakan. Proses penyembuhan butuh perjuangan, karena sandat yang dikirimkan untuk Rahma begitu bandel. Dan karenanya siluman yang sudah dimasukkan pada tubuhnya. Sementara itu Laila tampak tertawa puas karena melihat penderitaan Rizwan dan Rahma. Rasa sakit yang dialaminya dulu belum seberapa dibandingkan penderitaan Rahma saat ini. Laila terus mencari bukti-bukti kelalaian wanita bundi itu dalam mengasuh Husna. Dan bukti-bukti itu selalu membuatnya geleng-geleng kepala.
Lewat rekaman CCTV terlihat jelas kalau Rahma sering memukul Husna saat rewel. Maka tak heran kalau sekarang Husna mengalami gizi buruk lantaran kurangnya perhatian dan tak terlalu diberi makanan yang layak. Laila mengatur strategi dan ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kembali Husna serta seluruh harta Rizwan. Dengan membawa surat perjanjian itu, Laila kemudian menuju pengadilan. Dia kemudian menyerahkan bukti-bukti kelalaian Rahma dalam mengasuh Husna. Akhirnya pengadilan pun mengabulkan ajuan dari Laila. Hak asuh anak jatuh ke tangannya kembali, beserta seluruh harta Rizwan. Rizwan yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Pengobatan Rahma sudah cukup menguras dompet dan emosi. Santet itu akhirnya bisa lenyap setelah berbagai proses pengobatan. Laila akhirnya menerima dengan ikhlas kalau suaminya sudah bukan miliknya lagi dan dia lebih fokus pada anak semata wayangnya, yaitu Husna. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menantikan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!